panjang tahun 70-an, 80-an. Ada cerita mistis setan tiker namanya. Atau kalau dalam bahasa kalau panjangnya itu sama gulung. Jadi setan tiker gulung. Itu adanya di kali. Kalau di sini di Cimanceri. Tahun-tahun itu orang tua selalu mengingatkan kepada anak-anaknya yang akan mandi ke kali, jangan pernah mengambil bila bertemu tikar, bahkan jangan diduduki, karena kalau sampai diduduki mereka akan bergulung dan masuk ke dalam sungai terbawa arus. Nah, sehingga nanti mereka hilang, anak itu hilang, dan biasanya ditemukan di aliran sungai di kampung lain atau di desa lain dalam keadaan meninggal dunia. Itu yang sering diceritakan oleh orang-orang tua dulu. Dan cerita ini turun temurun sampai ke generasi tahun 90-an. Siapa setan tikar gulung itu? Konon ceritanya, dulu ada pedagang tikar keliling namanya Nyi Arpah kalau nggak salah. Dia jual tikar keliling kampung, bahkan sampai ke desa lain, dan selalu melewati kali atau Cimanceri. Pulang pergi melewati Cimanceri itu. Suatu ketika Nyi Arpah ini jatuh ke kali ketika dia sedang melintas di sore hari mau pulang dan mau maghrib. Dia tercebur ke kali dan terbawa arus hingga hilang beberapa hari, dan ketika ditemukan di daerah lain dia sudah meninggal dunia. Sejak itulah muncul cerita-cerita misteri mistis lah ya, yang membuat masyarakat takut, karena banyak cerita-cerita yang terjadi ketika arwah Nyi Arpah ini menemui warga lah. Entah itu minta tolong atau kadang-kadang hanya dengan suara tangisan di sekitar kali. Bahkan ada beberapa orang yang konon katanya melihat penampakan Nyi Arpah membawa tikar. Cerita ini terus turun temurun dan menjadi apa ya, legenda di sekitar Porong Panjang. Itulah kisah mengenai hantu tikar gulung yang pernah ada di Porong Panjang, di sekitar turun menurun, turun temurun, turun temurun.
Apakah cerita itu benar kita belum tahu. Bisa-bisa itu terus menyambung warga korban dan mistis menakutkan dan misteri.